Halo semuanya, welcome to Cea Nipik. Nah, Cea Nipik sekarang mau pergi ke warung Butitin ya. Jadi ini adalah kuliner murah, sangat-sangat murah di Kediri. Nasi sebakul segunung pun harganya cuma 15.000 sama lauk satu. Nih ya, kita ke warung Butitin. Ini dalam perjalanan ke Kediri ke warung Butitin nih ya. Butitin. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Wah, ini dia warung Butitin. Ini dia warung Butitin, Prasmanan Butitin ya. Suasana Prasmanan Butitin. Yuk kita masuk ke dalamnya. Ini ya Prasmanan Butitin. Wah, Depot Butitin Khas Trenggalek. Oh, di sini ada khas oleh-olehnya juga. Khas Kediri. Wah, ini rumah makan Butitin. Ini dia modelnya prasmanan gini ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Ada pecel, mie. Sambal terasi. Silakan ambil sendiri. Ini ada urap-urap. Ini sambal, Pak. Timun, sambal, sama foto. Semuanya welcome to Cea Nipik. Nah, Cea Nipik sekarang ada di warung Butitin di Kediri ya, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau cari makan murah Kediri, yaitu teman-teman bisa ke warung Butitin. Ini harganya murah sekali ya, teman-teman ya. Ini tadi aku dikasih ini, kasih lauk aja, nggak tahu harganya berapa. Nanti kita lihat ya harganya. Jadi aku makanannya ini ya, ada ayam goreng, ada urap-urap, banyak lah ya. Kita makan, kita cobain menunya. Sama minumnya ini ya, ini teh manis, panas. Yuk kita minum. Nah, ini kita makan-makan. Ini kita makan di Kediri ya, warung Butitin Kediri. Lumayan enak. Makanannya enak. Sambelnya ya, kita cobain sambelnya ini. Kalau enak berarti memang nyami makanannya ya di sini ya. Sini rame juga loh. Rame, banyak. Karena di sini makanannya enak dan murah. Ini ayam bakar. Ayo.
Roastingnya enak. Ini di sepanjang Kediri ya. Nanti kita mau jalan-jalan beli tahu kong juga di Kediri. Boleh coba kuliner di sini ya. Kalau Kediri, mampir di Warung Butitin Kediri. Nah, mantep. Nanti aku tunjukin notanya makan di sini habis berapa. Karena di sini nggak ditunjukin. Harganya nggak ada soalnya. Ntar aku tunjukin ya. Katanya ini rekomendasinya tempatnya, restorannya murah enak. Nah ini kita bayar. 57. Cuman bayar 57.000. Nih. Nasi, 2 teh hangat sama satu kopi susu. Ih, murah sekali. Menu prasmanan, ambil bebas. Cuman 57.000. Wow. Makasih ya. Udah. Iya. Ya teman-temannya, cuman bayar 57.000 aja loh. Gila, murah banget. Kediri Warung Butitin. Teman-teman, kalau mampir ke Kediri, jangan lupa mampir di Warung Butitin. Lapar jadi kenyang karena ambil sepuasnya, bayarnya murah sekali. Keren. Dan ini kita di pusat oleh-olehnya di Warung Butitin. Yuk kita belanja oleh-olehnya juga. Oleh-olehnya juga murah-murah. Yuk kita belanja oleh-olehnya. Dan ini ya, ada kerupuk ikan nih, gipang cuman 22.000. Ini oleh-olehnya di sini. Wow. Oleh-olehnya. Ambil aja sepuasnya Mbak Rini. Kak, apa ambil koko ayo, ambil sepuasnya. Nih. Wow. Di sini ada sambal tabur daun jeruk. Ya, pokoknya di sini pusat oleh-olehnya di Warung Butitin. Wah, ini ada keripik tempe ya, ini yang aku mau. Udah bayar belum? Udah ya? Udah. Nantilah kita ini ada keripik tempe ini keren. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang Warung Butitin. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, see you on the next video.